Selamat datang di Michael Sanger Channel dengan berita terbaru. Makin gacor di Atletico Madrid, Luis Suarez pecahkan rekor gol Cristiano Ronaldo. Dilansir dari Bolanet, bomber Atletico Madrid Luis Suarez semakin menunjukkan ketajamannya setelah ia memecahkan rekor gol milik ex-bintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Suarez mencetak 2 gol kala Atletico Madrid menjamu Celta Vigo dalam partai La Liga 2020-2021 jornada ke-22 yang digelar di Wanda Metropolitano pada Selasa 9 Februari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Sayang, gol Suarez gagal membuahkan kemenangan bagi Atletico Madrid. Pasalnya, Celta Vigo juga 2 kali berhasil membobol gawang Jan Oblak, masing-masing lewat aksi Santi Mina dan Facundo Ferreira. Prestasi Luis Suarez, 2 gol ke gawang Celta ini membawa Suarez kini sudah mencetak 16 gol dari 17 penampilan bersama Atletico di pentas La Liga sejak digaet dari Barcelona musim panas lalu. Menukil Opta, catatan ini membuat Suarez menjadi pemain pertama yang sukses mencetak 16 gol dalam 17 laga pertama bagi tim di kasta tertinggi Spanyol pada abad 21. Sebelumnya, rekor terbaik dari 17 pertandingan awal dipegang oleh Cristiano Ronaldo dengan 15 gol dalam musim pertamanya bersama Real Madrid pada 2009-2010 silam. Catatan 16 gol yang sudah dicetak Suarez di La Liga musim ini menempatkan dirinya di puncak daftar top scorer, unggul 3 gol dari ex-rekannya di Barcelona, Lionel Messi. Sumbangan 16 gol Suarez berperan sangat besar. Sumbangan 16 gol Suarez berperan sangat besar dalam kesuksesan Atletico Madrid bertengger kokoh di puncak klasemen. Saat ini, Los Rojiblancos unggul 8 angka dari 2 rival di bawah mereka, yakni Barcelona dan Real Madrid. Bahkan, Atletico Madrid berpeluang besar untuk semakin menjauh dari kejaran rival, sekaligus memperbesar peluang juara musim ini, karena mereka masih satu tabungan laga lebih banyak.